Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Asya. Selamat datang kembali di video Asya Farm Channel. Saya akan membahas masalah-masalah apa saja yang bisa terjadi di kain gray pada mesin rajut. Berikut adalah kesalahan yang dapat ditemukan di kain rajutan. Yuk kita bahas. 1. Lubang mark. Apa penyebab lubang mark adalah istirahat benang dalam bergabung hook jarum selama pembentukan lingkaran. Disebabkan oleh benang kerusakan atau retak. Benang ini tidak benar pada tentang struktur, mengukur, tentu saja dan kepadatan. Buruk knot atau penyambungan, badly set pengumpan benang. 2. Needle mark. Apa itu penyebab needle mark adalah tanda needle datang kain ketika istirahat jarum turun. Jika jarum atau jarum kait sedikit membungkuk, maka tanda jarum datang pada kain. 3. Bintang. Apa itu penyebab bintang di mesin rajut adalah tekuk dari kait jarum. Variasi ketegangan benang selama produksi. Produksi kain. 4. Sinker mark. Apa penyebab sinker mark adalah sinker dapat menimbulkan korosi untuk abrasi. Sehingga tidak bisa look baru dan hasilnya di donut mark datang. Tikungan kepala sinker. Kemudian sinker mark datang. 5. Jatuhkan jahitan. Apa penyebab jatuh jahitan adalah benang tidak dimasukkan dengan benar saat pembentukan lingkaran. Menggunakan jarum rusak, mencatat mekanisme terlalu longgar, benang tidak cukup, set pengumpan benang buruk. 6. Minyak stain. Apa penyebab minyak stain adalah ketika menjilat minyak melalui trik jarum maka lulus pada kain dan membuat garis. 7. Rust stain. Apa penyebab rust stain adalah rust di mesin. 8. Pinhole. Apa penyebab pinhole adalah memecah atau tikungan lark menyebabkan lubang pin pada kain. 9. Grease stain. Apa penyebab grease stain adalah mengoles yang tidak benar dalam mesin. Kelebihan jika mengoles disebabkan ketika jarum kosong dengan kait dekat berjalan ke pengumpan benang dan menghapus benang dari hook jarum berikut, maka kain jatuh keluar terjadi setelah jahitan penurunan. 10. Bar. Apa penyebab bar terjadi alasannya? Benang kesalahan. Nilai dekat mikro yang berbeda dari konten serat benang. Berbeda kilau dan pewarna afinitas kadar serat benang. Selama berputar kelas yang sama yang berbeda dari serat dicampur khususnya di benang digaruk dan serat ini memiliki karakteristik yang sama. Dalam rangka menarik kelas yang sama yang berbeda erat dicampur dan membuat satu sekerat. 11. Benang kontaminasi. Apa penyebab benang kontaminasi alasannya? Benang mengandung serat asing, dan asing tetap di kain bahkan setelah menyelesaikan. Lot pencampuran dan menghitung pencampuran. 12. Fly debu. Apa penyebab flyweeds yaitu pada bagian merajut terlalu banyak serat atau serat pendek ke sana kemari yang dibuat dari benang karena sentuhan rendah serta gesekan benang. Serat ini dapat menempel atau melekat pada permukaan kain ketat selama kain rajut pabrik. Kesalahan benang. Apa penyebab kesalahan benang alasannya? Kesalahan benang yang berbeda-beda. Nep, slups. Variasi jumlah benang, tebal, tipis di tempat benang, keadaan berbulu, mesin rajut harus memiliki kondisi yang sempurna. Kesalahan tidak diperbolehkan ada di jarum, donat, pengumpan dan peralatan lainnya. Terima kasih sudah nonton dan mendengarkan video ini. Tapi jangan lupa subscribe, like, dan share supaya tidak ketinggalan video selanjutnya. Wassalam.